Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya adik, kakak serta ibu bapa. Terima kasih kepada anda bersiaran bersama dengan kami untuk minggu ini, Minggu Raya ataupun Hari Raya yang ke-13. Kita nak recap 20 buah lagu yang berada dalam carta minggu lepas sebentar sahaja lagi, dan yang pasti kita bersiaran selama setengah jam. Kita kasih can untuk anda semua pergi open house ke lah. Minggu depan kita akan bersama untuk 1 jam dalam Music 29, dan tak dilupakan juga hari ini saya akan ditemani oleh dua orang wanita yang akan beraya untuk Music 29. Kita akan suruh dia nyanyi, suruh dia masak, suruh dia kemas rumah, semua sekali lah. Tapi sekarang saksikan dahulu lagu untuk 20 yang tersenarai dalam carta Music 29. Recap carta. Pelarian Sakura Band featuring Adib Rio. Si Putih, Si Merah, Black dan RJ. Alasan Untuk Bahagia, Asfan. Dunia dan Syurga, Akim. Percayalah, Indah Ruhaila. Hilang, Najwa Latif. Cerita Kita, Syahir. Semua keterlanjuranku. Lelaki, Yuna. Yang kau katakan padaku. Rentak Laguku, Bumface featuring Amy Search. Yang aku bawa kepada mereka. Tak Pernah Berjumpa, 14. Kita tidak pernah bertemu. Gadis Jolobu, Datuk Hatan dan Waris. Malunya, Anand Tasnim, Mark Adam dan Justin. Gilalah, Stacy. Pasti Sempurna, Crystal. Jatuh Cinta, I Am Nita. Cinta Makrifat, Awi dan Era Fazira. Cinta Tak Pergi, Tomok dan Yana Samsudin. Hujung Dunia, Hani Soraya. Ayuh Tinggalkan Dia, Encik Mimpi. Sesal Separuh Nyawa, Alia. Terima kasih kepada anda. Itulah dia 20 buah lagu minggu lepas. Ha, minggu ini ada lagu-lagu baru, pencalonan baru. Tapi inilah dia tetamu kita minggu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mak Zai Batin. Nombor cantik-cantiknya. Amy Mastura dan juga Hani Soraya. Terima kasih. Amy beraya kat mana tahun ni? Saya beraya biasa di Ipoh Perak. Suami? Rumah suami? Suami saya, semua di sini. Amy orang Ipoh? Ya. Oh, ya ke? Oh, Hani orang mana? Hani asal orang Kuala Lumpur, tapi kampung duduk dekat Johor. Balik Johor? Johor first day balik Johor. Balik hari tu balik kat Muar. Balik Muar? Muar kat mana? Cik, tanya lagi. Tahu tak? Tahu tak? Dekat Sungai Balang. Tahu? Ada yang asam pedas Muar. Okey, Hani Soraya cukup popular dengan lagunya yang sekarang menjadi siolan. Ramai orang confuse tau mula-mula Hani Soraya. Dia orang ingat Hani Soraya, Hani Soraya yang berlakon tu. Ramai tak yang tanya Hani Soraya yang awak adalah Hani Soraya. Ha, kau tumpah-tumpah aku tuang. Ramailah. Saya pun ingat mula-mula yang pelakon tu. Itulah, tapi ramai juga kawan yang cakap, suara macam Amy Mastura pula. Oh ya. Cuba nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Tak dengar lah suara Amy Mastura. Nyanyi lagu siapa? Siapa-siapa tak kisah. Nyanyi lagu Amy Mastura pun boleh. Kau nak nyanyi lagu dia? Okeylah. Kita exchange lagu. Yang muda nyanyi lagu yang tua lah, yang muda.
Bagilah peluang bergurau je. Silakan. Tak apa. Sebab diorang masing-masing malu-malu kan. Kejap lagi diorang kena nyanyi full song dekat penghujung. Kita dengar lagu raya daripada Amy Mastura. Tapi sebelum kita tanya banyak soalan kepada Amy Mastura, kepada Hani Soraya, ingat Hani Soraya gitu. Kita saksikan dahulu pencalonan kita yang pertama minggu ini daripada Mafa dengan lagunya Tolong. Tolong. Saksikan pencalonan yang pertama. Pencalonan baru. Tolong, Mafa Rika. Komposer dan lirik, Mafa Rika. Terima diriku sebagaimana ku terima kamu. Tolonglah aku. Adakan dirimu sebagaimana ku ada untukmu. Tolonglah aku. Kita ucapkan kepada anda penonton-penonton Music 29 kita minggu ini. Sekali lagi, ini adalah hari yang ke-13. Besok dah 2 minggu dah kita berhari raya dan bulan Syawal ni. Amy Mastura ada nyanyi lagu raya. Ada. Tiap-tiap tahun sekali je nyanyi. Tiap-tiap tahun sekali. Setahun hanya sekali. Sekali je. Komen Amy Mastura tentang lagu-lagu raya baru lah saya nak tahu. Lagu-lagu raya baru saya rasa best juga. Mm-hmm. Kan dia ikut cara baru, gaya baru, music arrangement baru kan. Jadi Amy, sesuatu Amy yang banyak lagu raya Ada dua. Satu yang ramai-ramai kan? Satu ramai, kalau campur ramai tiga. Oh, campur ramai tiga. Lagu apa? Okey. Setahun sekali. Setahun sekali dan ada satu lagi yang dicipta oleh Azmi. Uh-huh. Lepas tu yang satu tu I nyanyi lagu ala-ala lagu Saloma. Oh, okey. Dinyanyikan balik itu kita tak kira lah kan? Itu tak kira lah. Semua sekali 2.5. Okey, kalau Hani pula lagu raya yang paling Hani suka. Dalam usia Hani 20 tahun ? Lagu raya favorite Hani mestilah suasana di hari raya. Oh. Anwar Elina. Yes. Oh. Lagu lain selain Anwar Elina? Lagu lain Saloma. Lagu yang mana? Selamat Hari Raya. Selamat. Klasik. Dia Fitri. Pada saudara saudara. Lagu tu lah. Sekarang nak tanya kepada Hani selaku pendatang baru dalam industri muzik. Yeah. Muncul dengan single Hujung Dunia. Yeah, betul. Sambutan Alhamdulillah menggalakkan. Alhamdulillah. Dah berapa lama sebenarnya lagu tu didengari oleh peminat-peminat Hani sendiri? Sebenarnya keluar, lagu keluar dekat radio masa akhir bulan 1. Okey. Tahun ni jugalah. Tahun ni juga. Tapi awak bukan duduk sini kan? Tak. Saya duduk di sini, tapi saya belajar dan currently bukanlah menetap juga lah selama beberapa bulan di Egypt, Mesir. Sekarang belajar lagi? Masih lagi? Yeah. Di Egypt lagi? Mm-mm. Oh, ada masa kan? Ada summer break. Abah ambil jurusan apa dekat Egypt? Ambil jurusan perubatan. Itu dia. Amy, Egypt kan? Egypt. Bukan Egypt. Okey, kita akan tanya lagi banyak kepada Amy Mastura dan juga Hani Soraya. Tapi sekarang kita saksikan perkembangan. Dulu ada For You To See, tapi sekarang ada balik For You To See. Kita saksikan. Sebelum ini, Dato' Essie Mizal pernah mengeluarkan kenyataan mahu menubuhkan semula kumpulan rap beliau iaitu For You To See. Kali ini memang tuah kepada 6 sahabat pelawak kerana terpilih menyertai For You To See. Hari ini secara rasminya kita dah mengetahui siapa yang terpilih. Apa kelebihan mereka ini masing-masing sampai terpilih untuk For You To See? Sebenarnya saya buat projek For You To See ini, dia adalah special project. So, untuk lagu raya ni saya pilih semua rakan-rakan saya daripada yang pelawak-pelawak. Sebenarnya orang tak tahu yang dorang semua boleh menyanyi. Ini merupakan sejarah kehidupan saya nak berkongsi dengan diorang. Saya rasa bangga diorang terima. Bila saya ajak, diorang pun seronok. Kita akan hasilkan mungkin lagu-lagu lain. Kita tak tahu lagi. Tapi yang pertama sekali kita muncul dengan lagu raya ni lah. Bila dijemput untuk menyertai dalam institusi yang baru ni, suatu hormatan dan saya rasa ini pencapaian yang paling besar yang pernah saya alami. Saya pun terkejut bila Datuk sendiri dan Sony Music menjemput saya untuk join For You To See. Dengan adanya rakan-rakan yang baru dalam For You To See ni, ia akan buat satu fenomena yang lain daripada yang lain. Sekarang bila saya berada dalam ni, saya harapkan bila saya ada dalam For You To See, sekurang-kurangnya video klip yang pertama akan saya abadikan. Walaupun saya tak ada nanti, benda ni akan jadi kenangan sampai bila-bila. Alhamdulillah, syukur. Itu satu rahmat. Saya memang memanfaatkan betul
dan saya dah start menari macam katak. Saya paling bungsu lah dalam For You To See. Dan saya nak bagi tahu lagi satu, dekat dalam industri sini siapa je yang power? Siapa je yang power dalam ni? Okey, saya bagi tahu ya, yang power. Rahim, Aceh, Datuk AC, Ajak, Shuaib, Abam. Saya tu je. Tak ada lain. Kalau nak cerita pasal power, sebenarnya dalam grup ni saya yang paling power sebenarnya. Saya tak sangka lah, sebenarnya saya boleh duduk dalam kumpulan For You To See ni sebenarnya. Sebenarnya saya tak pernah termimpi pun. Bersyukur insan pada Yang Maha Esa. Terdapat kumang kena pikan, terdapat kumang lupakan. For You To See! Hey! Mungkin ramai masih rindu kepada bekas ahli kumpulan VE ini, Lah Ahmad. Baru-baru ini, kru Music sempat singgah di majlis pelancaran album solo Lah Ahmad. Beliau sempat menyanyikan 4 lagu solo, suara tetap lunak mendayu macam dulu. Tapi semasa Lah menyanyikan lagu agung, Lah Ahmad tersentuh dan tak dapat meneruskan lagu tersebut. Lagu agung itu melodinya adalah melodi yang lama, ayu, dan diberi nafas baru. Kenapa Lah begitu tersentuh tadi sehingga mengalirkan air mata bila menyanyikan lagu agung itu? Lagu agung tu satu pembukaan di hati saya, terasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Kita hanya mampu melelehkan air mata saja bila kita teringin nak jumpa, dapat berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pencalonan baru Bida dari Hati, Didi Hirdi, komposer Tam Spider, lirik Fauji. Masih lagi bersama dengan kami yang pasti untuk Music 29. Yap, memang betul untuk Music ini yang terakhir setengah jam, kerana minggu hadapan kita akan bersama selama 1 jam dan yang pasti Amy Mastura dan juga Hani Soraya masih lagi ada bersama dengan kita. Kita bawa mereka berdua sebab ada orang kata yang Hani Soraya dan juga Amy Mastura ada persamaan. Alhamdulillah. Bila dengar lagu Hujung Dunia dulu, sebelum kita kenal Hani Soraya, dia orang cakap, Amy Mastura nyanyi lagu baru Hujung Itulah. Dunia. Ha, kan? Tapi muda sikit lah suara. Apa komen? Okey, nak tanya komen pemilik suara dululah Hani Soraya. Komen Hani? Hani rasa seperti biasa yang Hani jawab dekat semua orang. Hani rasa sangat berusaha hati kerana Kak Amy seorang yang sangat talented bagi Hani dan starulah. Disamakan dengan legend kan. Legend kau? Legend. 90-an. Kasih. Apa komen pula bila ada orang kata, ada Amy Mastura baru lah? Saya rasa sangat seronok sebab selama ni tak ada siapa-siapa nak bersuara macam Amy Mastura pun. Jadi ini kali pertama. Jadi saya rasa sangat gembira. Mm-mm. Betul ni, betul. Apa next project Hani selepas Hujung Dunia? Okay. Hani baru lepas siapkan lagu. Tapi sebenarnya dalam proses untuk menyiapkan lagi. Dan insyaAllah akan keluar pada 14 hari bulan nanti. Amy Mastura pula bila nak nyanyi lagu lagi? Tak apalah, kita, oleh kerana dah ada. Dia nyanyikan tak untuk saya. Tak apa, tu Hani ni Amy. InsyaAllah kalau ada peluang, saya akan keluarkan single juga lah. Sekarang ni apa projek Amy Mastura? Sekarang ni kita berlakon drama Surat Akasha. Maaf jika aku tak sempurna. It's okay. Yeah. Aku tuang dua air je. Maaf jika aku tak tuang. Okey. Jadi heroin lah cerita tu? Minta maaf lah, dah tak ada dah jadi papa heroin. Jadi saya, tapi up sikit, dah jadi datin. Wow. Datin. Muka dahsyat. Pun dah cantik. Betul. Awak? Betul. Cerita tu lagi, siapa pelakon-pelakon dia? Farin, Sarah okay. Ali dan beberapa lagi. Ramai lagi. Akan ditayangkan bila? Selepas slot Akasha yang ini, yang itu pula keluar. InsyaAllah. Ingat selepas Akasha yang ini, maknanya tak lama yang itu. Maknanya selepas dah. Selepas ini. Dia selepas ini, itulah
Maaf jika aku tak sempurna. Maaf. Tajuk dia dah menerangkan segala-galanya. Faham kan? Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak bual panjang tapi masa timing tu suntuk untuk Hani. Ucapan selamat hari raya kepada peminat-peminat yang memberikan sokongan kepada Hani sehingga Hani berada di sini. Hani mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua peminat Hani dan kepada keluarga Hani juga. Juga kepada Hani ingin terima kasih kepada semua orang yang telah menyokong Hani, terutamanya Faithful Music, dan jangan lupa untuk like Facebook diorang juga dan juga Facebook Hani. Amboi. Amy Mastura, yang awet muda sampailah ke sekarang, maintain muka sama je. Itulah pasal, macam sama umur dah. First, saya nak ucapkan terima kasih Hani kerana saya pun terima kasih, vice versa terima kasih. Kita sama-sama kan, saya sangat teruja sebab dia menyanyi, orang kata macam suara saya tapi saya rasa macam suara dia mempunyai style dia sendiri, tapi macam tak secara langsung aja lah ya, tapi sedap. Lama lagi nak borak dengan dia? Kita borak bersama. Boleh. Oh, untuk peminat ya. Terima kasih semua kerana meminati saya selama ini. Sebab peminat lah pun saya sampai sekarang ada lagi. Itu je lah. Maaf Zahir dan Batin. Okay. NKG jemput adakah, datang rumah. Terima kasih banyak-banyak. Adakah benar suara mereka seiras, mirip, sama? Sebentar lagi mereka akan duet menyanyikan lagu raya setahun sekali. Dan yang pasti kita akan saksikan lagu-lagu yang tercalon, lagu-lagu yang berada dalam carta, lagu-lagu yang kekal. Jadi terus bersama kami untuk Music Music 29. Sekali lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum. Carta 20 hingga 1. Dunia dan Syurga. Akif. Komposer. Omake dan Odimo. Lirik Omake. Gurun tiga anak tangga. Minggu lepas di tangga ke-17. Lelaki Yuna. Komposer dan lirik Yuna. Turun 6 anak tangga. Minggu lepas di tangga ke-13. 10 tahun yang lalu. Rentak Laguku. Bang Fizz featuring Andy Serge. Komposer dan lirik Sam Bang Fizz. Turun 6 anak tangga. Minggu lepas di tangga ke-12. Cerita Kita, Syahir, komposer dan lirik Syamril Salim, turun 3 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-14. Pasti Sempurna, Crystal, komposer, akhir HyperX, lirik Frozen, turun 9 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-7. Alasan Untuk Bahagia, Asfan, komposer dan lirik Asfan, naik 3 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-18. Jatuh Cinta, I Am Nita, komposer dan lirik Patrick Anahoda, turun 8 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-6. Hilang, Najwa Latif, komposer Najwa Latif, lirik Ika Latif, naik 2 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-15. Tak Pernah Berjumpa, 14, komposer dan lirik Adri Abdul Halim, turun 1 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-11. Gilalah, Stacy, komposer Omake dan Mike Chan, lirik Stacy, turun 3 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-8. Cinta Mak Rifat, Awi dan Era Fazira, komposer dan lirik Erma Fatima, turun 5 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-5. Malunya, Ainan Tasnim, Mark Adam dan Justin, komposer dan lirik DJ Fast, kekal di tangga ke-9. Hujung Dunia, Hani Soraya, komposer dan lirik Faizal Tahir, Omake, Mike Chan dan Hani Soraya, turun 5 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-3. Gadis Jolobu, Datuk Hatan dan Waris, komposer DJ Fast, lirik Datuk Hatan dan Waris, naik 3 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-10. Masih Perlu, Tasha Mansyahar, komposer dan lirik Tasha Mansyahar, pencalonan baru minggu lepas. Sesal Separuh Nyawa, Alia, komposer Alfi Tiga dan Aidil, lirik Syah Syamsiri dan Alia, turun 4 anak tangga, minggu lepas di tangga juara. Ayuh Tinggalkan Dia, Encik Mimpi, komposer dan lirik Encik Mimpi, turun 2 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-2. Cinta Tak Pergi, Tomok dan Yana Samsudin, komposer dan lirik Tomok, naik 1 anak tangga, minggu lepas di tangga ke-4. Patah Sayap,
Nadia Akila, komposer Azma Aizal Yusof, lirik Azma Aizal Yusof dan Nadia Akila. Pencalonan baru minggu lepas. Baru dicalonkan minggu lepas, kini juara Mewangi, Hakim dan The Magistrate, komposer dan lirik Aiman. Carta WL. Berikut adalah senarai lagu-lagu di dalam carta WL. Lagu terkeluar. Berikut adalah senarai lagu-lagu di dalam lagu terkeluar.